Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian doktor terbuka atas nama Dr. Arina Setioningtyas, MKes, spesialis anak konsultan. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran promotor, co-promotor, dan para penyanggah yang berkenan hadir pada hari ini, serta undangan akademik, khususnya untuk dari tamu kami dari Makassar dan Jakarta. Terima kasih Dr. Antonius Pujiadi, dokter spesialis anak yang dari Jakarta, sebagai co-promotor 2, dan Dr. Idam Jaya Ganda, dokter spesialis anak konsultan dari Undas Makassar. Terima kasih atas kehadirannya. Izin untuk memulai sidang ujian doktor terbuka Promovendus Arina Setioningtyas, Dr. MKes spesialis anak konsultan. Mahasiswa ini adalah angkatan tahun 2018-2019 yang telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai yang pertama tentang alur pikir ilmiah dari promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Dan jawaban dari para undangan akademik dapat digunakan sebagai pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan dengan nilai IP 3 sampai 3,4, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, dan predikat dengan pujian atau cumlaude 3,75 sampai 4. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah publish 2 jurnal internasional. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka kami mohon untuk penanya baik penyangga maupun undangan akademik membatasi waktu dan jumlah pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan, sehingga kami harapkan semua penanya mendapat kesempatan. Baik, kami persilakan promovenda untuk memasuki ruang ujian. Saudara promovenda Arina Setioningtyas, Dokter Magister Kesehatan Spesialis Anak Konsultan, kami minta datang di hadapan sidang ini dengan tujuan saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini kita berikan, kami ingin bertanya, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum sesi tanya-jawab, kami persilakan promovenda untuk memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya. Maksimal 20 menit. Kami persilakan. Terima kasih, Ibu Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Wadek 3, Dr. Sulistiyawati, Dr. MKes. Kepada yang terhormat promotor saya, pembimbing saya. Yang terhormat kopromotor saya, Prof. Anang Endarianto yang saat ini hadir dengan hibrid. Yang terhormat Dr. Antonius Hoti Pujiadi, SPAK konsultan. Mohon izin, perkenankan saya share screen
tentang disertasi saya yang berjudul Peran Anemia pada Anak Shock Septik, Tinjauan pada Stres Oksidatif, Degradasi Glikokalik, dan Gangguan Hemodinamik. Sepsis, kita tahu merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas yang cukup tinggi pada anak-anak sakit kritis. Ibarat suatu peperangan antara sistem pertahanan tubuh melawan bakteri patogen, setiap peperangan pasti akan terjadi kerusakan. Penelitian ini saya kerjakan karena saya ingin mengungkap bagaimana mortalitas anak sepsis yang masih tinggi. Beberapa literatur menyebutkan bahwa reaktif oksigen spesies berperan pada progresivitas sepsis. Studi yang dilakukan oleh Aslan ternyata bahwa pada pasien-pasien anak anemi dengan kadar Hb kurang dari 7,5 didapatkan kadar antioksidan yang rendah. Reaksi inflamasi untuk menyingkirkan patogen ternyata mempunyai efek negatif terhadap sistem hemodinamik. Salah satu cara untuk menyingkirkan patogen tersebut adalah melepaskan radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan, kecuali dia membunuh patogen, akan merubah asam arikodonat menjadi senyawa isoprostan. Dengan demikian, kadar F2 isoprostan ini merupakan representatif dari adanya radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas di dalam tubuh yang dihasilkan selain dia membunuh kuman patogen, ternyata dia juga diimbangi oleh adanya pengeluaran dari antioksidan. Antioksidan salah satu yang sering bisa mengcounter dari F2 isoprostan adalah glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase dan F2 isoprostan pada studi yang dilakukan oleh Molina tahun 2017 ternyata didapatkan lebih tinggi pada anak sepsis daripada anak yang sehat. Terus selain itu juga mempengaruhi degradasi glikokalik, di mana degradasi glikokalik ini akan berpotensi menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas, dan trombosis. Tujuan dari studi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kadar F2 isoprostan pada anak shock septik dengan anemia dan tanpa anemia. Yang kedua, apakah didapatkan perbedaan kadar glutathione peroksidase pada anak shock septik dengan anemia dan tanpa anemia. Yang ketiga, apakah didapatkan perbedaan kadar sindikan 1 pada anak shock septik dengan anemia dan tanpa anemia. Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara F2 isoprostan dan glutathione peroksidase pada anak shock septik dengan anemia dan tanpa anemia. Yang kelima, bagaimanakah hubungan F2 isoprostan dan glutathione peroksidase terhadap gangguan hemodinamik makro dan mikro. Dan yang terakhir, bagaimanakah peran anemia terhadap mortalitas melalui stres oksidatif, degradasi glikokalik, dan gangguan sistem hemodinamik. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini. Sepsis akan merangsang terjadinya pelepasan mediator proinflamasi, di mana mediator ini akan menyebabkan peluruhan glikokalik, gangguan tonus vaskuler, dan gangguan kontraktilitas. Mediator proinflamasi ini juga akan menghasilkan radikal bebas, di mana radikal bebas itu juga akan meningkatkan kadar mediator proinflamasi. Radikal bebas akan menyebabkan terjadinya peluruhan glikokalik, gangguan tonus vaskuler, dan gangguan kontraktilitas. Dengan adanya peluruhan glikokalik akan menyebabkan kondisi hipovolemi. Dengan adanya gangguan tonus vaskuler akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Dan dengan adanya gangguan kontraktilitas akan menyebabkan penurunan curah jantung. Hipovolemi sendiri juga akan memperberat terjadinya penurunan tekanan darah, dan curah jantung yang turun juga akan memperberat terjadinya penurunan tekanan darah. Curah jantung sendiri juga menyebabkan pasokan oksigen menurun. Sedangkan pasokan oksigen yang menurun akan menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Pada sepsis juga akan memicu terjadinya hiperkoagulasi. Dengan adanya perfusi jaringan yang menurun akan menyebabkan gagal organ dan berujung dengan kematian. Pada pasien dengan anemi, di mana didapatkan kadar pasokan oksigen yang turun, di samping itu dia akan menyebabkan penurunan dari antioksidan dan didapatkan peningkatan dari radikal bebas. Adanya radikal bebas dan antioksidan ini akan menyebabkan perubahan dari rasio antioksidan dan radikal bebas, sehingga akan mempengaruhi terjadinya penurunan tekanan darah dan curah jantung. Parameter yang kami ukur
Pada peluruan kedua kali, kami melakukan pengukuran dengan sindikan 1. Sedangkan gangguan tonus vaskuler, kami melakukan pengukuran dengan SVRI, tekanan darah dengan MAP, curah jantung kami ukur dengan cardiac index, pasokan oksigen kami ukur dengan delivery oksigen, perfusi jaringan kami nilai dengan kadar laktat, sedangkan definisi dari anemia pada studi ini adalah HB kurang dari 7,5 gram per desiliter. Antioksidan kami lakukan pengukuran dengan glutathion peroksidase, sedangkan radikal bebas dengan F2 isoprostan. Kami ukur pula adalah rasio glutathion peroksidase dibanding F2 isoprostan. Alur penelitian ini, subjek penelitian yang meliput memenuhi kriteria inklusi, anak usia 6 bulan sampai 18 tahun, yang mengalami shock septik, kemudian mendapatkan resusitasi cairan. Kemudian dibagi menjadi dua, adalah kelompok tanpa anemi dan kelompok anemi. Kemudian dilakukan pemeriksaan klinik dan penunjang, pemantauan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kami lakukan pengukuran hemodinamik makro, cardiac index, SVRI, MAP, delivery oksigen 2, dengan menggunakan pressure record analytical method. Sedangkan hemodinamik mikro kami ukur dengan menggunakan kadar laktat. Stres oksidatif kami nilai dengan pemeriksaan F2 isoprostan dan glutathione peroksidase. Sedangkan peluruan glukalik kami nilai dengan sindikan 1. Kemudian kami catat luaran mortalitas sampai hari ke-28. Hasil penelitian, pada studi ini kami dapatkan sebagian besar kasus yang datang adalah kasus rujukan. Dengan median usia adalah 120 bulan atau 10 tahun. Karakteristik data dasar kadar HB didapatkan perbedaan yang signifikan antara kelompok anemi dan kelompok tidak anemi, di mana pada kelompok anemi dengan min 5,71 dan kelompok tidak anemi dengan min 8,85. Perot skor kami ukur pada hari pertama, di mana tidak didapatkan perbedaan antara kelompok anemi dan tidak anemi, di sini menunjukkan bahwa severitas pada pasien yang datang dengan shock septik hampir sama. Sedangkan luaran kami dapatkan pada kelompok anemi yang meninggal sebanyak 33%. Sedangkan kelompok tidak anemi sebesar 36,67. Berikut adalah tren pola perubahan stres oksidatif pada pemeriksaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pada kelompok anemi pasca resusitasi didapatkan F2 isoprostan yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak anemi. Sedangkan pada glutathione peroksidase didapatkan glutathione yang lebih tinggi pada kelompok tidak anemi. Sedangkan pola perubahan degradasi glikokalik, kita lihat bahwa terdapat peningkatan sindikan 1 pada kelompok yang anemi dibandingkan tidak anemi pada hari pertama. Kemudian menurun pada hari kedua dan hari ketiga. Menjawab pertanyaan yang nomor 4, bagaimanakah korelasi adalah HB dan stres oksidatif? Ternyata didapatkan glutathione peroksidase cenderung berkorelasi dengan HB. Bagaimanakah korelasi antara penanda stres oksidatif? Di sini didapatkan bahwa glutathione peroksidase berbanding terbalik dengan F2 isoprostan. Menjawab pertanyaan penelitian nomor 5, bagaimanakah hubungan stres oksidatif dan hemodinamik? Di sini kami dapatkan bahwa secara keseluruhan cardiac index berkorelasi dengan glutathione peroksidase. Delivery oksigen berkorelasi dengan glutathione peroksidase. SVRI dia berkorelasi dengan F2 isoprostan. Laktat dia berkorelasi dengan F2 isoprostan. Sedangkan rasio GPX dan F2 isoprostan berkorelasi dengan kadar laktat. Pengaruh radikal bebas terhadap jantung. Menurut Doria, radikal bebas mempengaruhi kinerja jantung melalui gangguan protein lipid dan aktivasi nitrik oksid dan organ seluler. Pada penelitian ini, saya dapatkan korelasi yang terbalik antara pasokan oksigen dan kadar laktat dengan nilai P 0,07. Sedangkan kontroversi laktat, menurut Alvarez Marik, menyatakan bahwa peningkatan kadar laktat pada sepsis terjadi karena respon adrenergik, bukan akibat hipoksia. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapatkan hubungan antara
kadar serum laktat dan delivery oksigen, juga terhadap cardiac index dan hemoglobin. Berikut adalah korelasi antara regresi linear antara kadar HB dan serum laktat, di mana dia berkorelasi terbaik. Semakin dia HB-nya meningkat, maka kadar laktatnya semakin rendah. Berikut adalah korelasi hubungan anemi dengan parameter stres oksidatif terhadap mortalitas. Di sini didapatkan bahwa HB pada hari ketiga berhubungan dengan mortalitas. Sedangkan glutathione peroksidasi pada hari ketiga juga berhubungan dengan mortalitas. Demikian juga rasio glutathione peroksidasi dan F2 isoprostan. Oleh karena glutathione berkorelasi dengan mortalitas, kami berusaha mencari nilai prognostik bagaimana glutathione peroksidasi terhadap mortalitas. Kami dapatkan nilai cut-off sebesar 23,56 dengan sensitivitas 59%. Sedangkan nilai prognostik dari glutathione peroksidase F2 isoprostan sebesar 0,16. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, kami menggunakan analisis jalur di mana didapatkan di sini bahwa kematian dipengaruhi oleh kadar HB. Kemudian MAP, mean arterial pressure, dipengaruhi bersamaan antara cardiac index dan SVRI. Sedangkan delivery oksigen dipengaruhi oleh cardiac index. Cardiac index sendiri dipengaruhi oleh rasio glutathione peroksidase dibanding F2 isoprostan dan glutathione peroksidase. Sedangkan glutathione peroksidase dipengaruhi oleh HB. Temuan baru pada studi ini didapatkan hubungan antara glutathione peroksidase dan kadar hemoglobin. Glutathione peroksidase memiliki efek protektif terhadap cardiac index. Didapatkan hubungan antara glutathione peroksidase dan F2 isoprostan. Didapatkan nilai referensi parameter stres oksidatif pada shock septic pediatrik. Rasio glutathione peroksidase dibanding F2 isoprostan sebagai parameter prognostik baru. Didapatkan nilai referensi cut-off glutathione peroksidase dibanding F2 isoprostan yang mempengaruhi kinerja jantung. Kesimpulan dari studi ini, yang pertama, pertanyaan pertama, tidak terdapat perbedaan kadar F2 isoprostan pada anak shock septik yang anemi dan tidak anemi. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan kadar glutathione peroksidase pada anak shock septik dengan anemi dan tidak anemi. Yang ketiga, tidak terdapat perbedaan kadar sindikan 1 pada anak shock septik dan anemi dan tidak anemi. Pertanyaan keempat, terdapat hubungan antara F2 isoprostan dan glutathione peroksidase. Yang kelima, terdapat hubungan antara glutathione peroksidase terhadap parameter hemodinamik makro. Yang terakhir, terdapat peran anemia terhadap luaran mortalitas anak shock septik melalui stres oksidatif dan gangguan sistem hemodinamik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ini topiknya menarik, apalagi untuk spesialis anak. Jadi shock septik ini selalu jadi tantangan ya. Kami persilakan untuk yang pertama pada promotor Profesor Sucipto Dr. Magister Science PhD untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Dr. Sulistiawati atas waktu yang diberikan. Beliau sekaligus adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saudari Dr. Arina Setianing Tias, pertama-tama saya ucapkan selamat pada hari ini saudara sudah berhasil menjalani ujian terbuka. Insya Allah mudah-mudahan dapat lulus dengan memuaskan pada hari ini. Kita sudah sering berdiskusi ya, tentang penelitian saudara, perjuangan yang cukup berat selama kurang lebih 4 tahun. Namun di akhir pendidikan dokter saudara, saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama,
mengapa saudara tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik peran anemia pada anak shock septik, tinjauan pada stres oksidatif, degradasi glikokaliks, dan gangguan sistem hemodinamik. Kita semua tahu bahwa saudara banyak berkecimpung di bagian emergency. Yang kedua, pada tabel 4.1 tentang karakteristik dasar subjek penelitian kelompok shock septik dengan anemia dan kelompok shock septik tanpa anemia, pada hari ke-28, ternyata luarannya dapat dikatakan sama antara yang hidup dan yang meninggal. Karena kelompok anemia yang hidup 5 orang, meninggal 10 orang. Kelompok non-anemia yang hidup 4, meninggal 11 orang. Artinya tidak ada perbedaan antara yang anemia dan tidak anemia. Sedangkan topiknya adalah tentang peran anemia. Dapatkah dari hasil penelitian saudara, terutama pada pengamatan hari pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya pada hari ke-28, kira-kira marker mana yang berbeda antara kelompok anemia dan non-anemia, serta pada kelompok yang masih hidup pada hari ke-28. Sehingga harapan saya, hasil yang saudara dapatkan pada pengamatan hari 1, 2, 3, dan 28 ini dapat menjadi, kedepannya menjadi perbaikan pengelolaan berita lainnya di masa mendatang. Itu saja dua hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Sucipto, Dr. M.S. PhD, terima kasih atas pertanyaannya. Prof. Sucipto ini merupakan guru saya sejak S1, S2, dan S3. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas bimbingan dan dukungannya selama ini. Beliau selaku promotor saya yang sangat baik dan sangat telaten membimbing saya. Izinkan saya menjawab. Pertanyaan yang pertama, kenapa saya ingin meneliti anemi? Kita tahu bahwa anemi itu meningkatkan 3 kali mortalitas pada pasien anak shock septik, di mana penanganannya membutuhkan observasi yang ketat. Pemberian resusitasi cairan dapat menyebabkan terjadinya hemodilusi, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan status hemodinamik dari pasien. Selain itu, pada anemia ternyata didapatkan kadar antioksidan yang rendah, di mana dia mempunyai peran terjadinya peningkatan progresivitas dari sepsis. Pada studi ini, kami juga melakukan evaluasi, ternyata pada kelompok yang anemi dan tidak anemi, dengan kadar Hb berbeda antara kelompok anemi dan tidak anemi. Pada luaran mortalitas 28 hari, didapatkan ternyata tidak ada perbedaan. Tetapi saat kami melakukan evaluasi dengan menggunakan analisis jalur, kami temukan bahwa kadar Hb pada hari ketiga sangat berhubungan dengan mortalitas, di mana dia berhubungan dengan kadar glutathione peroksidase dan akan mempengaruhi cardiac index. Sedangkan cardiac index akan mempengaruhi kadar delivery oksigen. Sehingga parameter yang bisa kita perbaiki pada saat kita menemukan anak dengan anemi, kita bisa dapat memberikan terapi, baik itu dalam bentuk transfusi ataupun kita perbaiki status hemodinamiknya. Dari saya mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Arina Setiangningtyas atas jawabannya. Saya puas atas jawaban tersebut. Terima kasih Dr. Sulistiyawati atas waktunya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternun, Prof. Cipta. Baik, untuk selanjutnya kami undang co-promotor pertama, Profesor Dr. Anang Endaryanto, dokter spesialis anak konsultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dr. Sulistiyawati, Dr. Magis MKes, promotor Dr. MS PhD, co-promotor 2 Dr. Antinius Sofi Pujiati, dokter spesialis anak konsultan, dan yang saya hormati para penguji atau penyanggah dari dalam maupun dari khususnya dari luar, Dr. Idam Jaya, Dr. SPAK. Pertama kali tentu saya ucapkan selamat atas
selesainya disertasi dan telah memasukinya babak akhir ya fase pendidikan doktor dari Dr. Arina Setiana Tias. Saya sangat mengetahui ketekunan Dr. Arina menghadapi dinamika dan penyulit yang luar biasa dalam melaksanakan riset di era pandemi ini. Apalagi Dr. Arina Setiana Tias, suami Dr. Bambang Pujo Sumedi, adalah orang-orang yang sangat penting di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo maupun RSUA karena beliau berdua suami istri bekerja di ICU. Tentu waktunya sangat terbatas baik untuk keluarga maupun untuk studi ini. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ketekunannya disertasi ini telah selesai. Karena saya juga mempunyai peran penyangga atau penguji di sini, saya ingin memberikan pertanyaan pada Dr. Arina mengenai hal yang mungkin sangat sederhana saja agar orang yang bukan bergerak di intensivis, bukan sebagai intensivis itu bisa menerapkan pengetahuan yang telah dihasilkan oleh disertasi dari Dr. Arina. Pertanyaannya adalah, sebagai faktor prognosis dari subjektif menghadapi mortalitas, ini ternyata dari hasil riset ini, apakah anemi ada peran, atau memang ada aspek dari degradasi glikokalik, mana yang menjadi faktor prognosis yang sebenarnya akan lebih dipakai nanti di masyarakat. Karena tentunya kalau dengan biomarker yang rumit, maka jauh lebih mahal dan hasil tentunya juga tidak semua lab akan bisa melayani ya. Kemudian kalau anemi itu jauh lebih murah dan saya lihat riset ini sudah menemukan titik-titik di mana anemi tersebut berperan ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, untuk melakukan perkiraan ya dalam aspek bahwa patogenesis dari sepsis ini berjalan kemana gitu ya, marker-marker apa yang perlu nanti digunakan di masa depan oleh para intensivis untuk mengevaluasi hasil terapinya. Bahwa terapi